Bapak Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, yang terhormat unsuran pimpinan DPR Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Uznizar Hud, yang terhormat unsur pimpinan Kota DPR Kota Tanjung Pinang, Bapak Ade Angga, Ayahanda kami, Andian Harkalit, dan seluruh unsur Musbida yang kami rahmati. Acara ini terselenggara atas berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Untuk mempersingkat waktu, acara saya kembalikan kepada Tok Teja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, dengan segala kemuliaan, kami mohon
berkenan kiranya kepada yang amat berhormat Tuan Dr. Haji Mudin Basirun, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, sekiranya dapat menyampaikan sepatah dua patah kata. Kepada Tuan Gubernur, kami persilakan. Membuat orang lingkungan akan menjadi sejahtera, mendapat cahaya nur
yang dapat kita rasakan bersama-sama. Nah, ini barangkali adik-adik kami yang kami sayangi, ya kami ucapkan terima kasih terhadap pemerintah dan masyarakat yang telah melaksanakan satu kegiatan yang sangat berarti dan sangat bernilai, khususnya di Kota Tanjung Pinang. Ini yang dapat kami sampaikan, Bung Sony, kemain gagang betul lah itu ya, ini pantan mungkin. Ini mungkin barangkali, terima kasih, saya maklumi ibu-ibu sudah gelisah mau menunggu ceramah dari Pak Ustadz Somed. Mudah-mudahan kita dapat mendengar bersama. Saya berasal dari bahasa ke Eropa, jadi A jadi E. Jadi tak salah saya. Nah, Ustadz Somed ya, siapa suruh saya lahir ke Eropa? Jadi terbawa-bawa kalau E itu pakai A, pakai ini. Ini mungkin barangkali dimaklumi berdiri saya di sini pasti bukan terbaik dan kebenaran dari kita. Kalau baik dan benar dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah siapa selalu melaksanakan solat subuhnya, Allah akan turunkan kepada dia tersebut berkah. Begitu juga negeri yang tercinta ini. Wabillah taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari atas menengok ke bawah macam menengok pelangi di tengah.
hijau, ada biru, gelap kelip. Masya Allah, luar biasa. Kalau tak percaya, habis acara ini naiklah ke atas. Saya tahu banyak wajah-wajah kecewa karena dilihatnya antara wajah dengan foto tak sama. Jangan salahkan saya, salahkan printer. Karena ini diolah oleh Photoshop. Judulnya Indahnya di Bawah Naungan Syariat Islam. Apa indahnya? Di mana letak indahnya? Dulu sebelum Islam datang, orang di Makkah itu dikotak-kotakkan, pakai tangga-tangga, pakai level-level. Yang paling tinggi Arab Quraisy, di bawah Arab Quraisy, Arab non Quraisy. Di bawah Arab non Quraisy adalah pendatang tapi berkulit putih. Di bawah itu adalah orang-orang berkulit hitam. Di bawah itu adalah hamba sahaya. Ada lima anak tangga. Tapi begitu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, maka dihapuskan anak tangga itu. Duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Dan itu yang kita lihat malam ini. Malam ini, cobalah tengok, duduk sama rendah. Tak bisa dibedakan malam ini mana diplomat, mana penjual tomat. Sama semuanya. Mana Pak, kalau ada yang bukan orang Kepri datang kemari, tutup biji matanya, yang tak tahu mana Pak Gubernur, mana Pak Wali Kota, mana Pak Anggota Dewan, suruh dia sini, duduk, mana? Sama aja semuanya, kata dia. Tak bisa dia bedakan. Duduknya sama semua, sama-sama di bawah. Cuman yang satu pakai karpet, satu tidak. Itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Islam itu datang menghormati isi kepala orang, bukan warna kulitnya. Dulu orang dimuliakan kenapa? Karena dia putih. Dulu dimuliakan kenapa? Karena keturunan Nabi, Nabi Ismail alaihi salam. Lalu diangkatlah dia orang Quraisy. Tapi begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, dikuasainya kota Makkah, dibersihkannya Ka'bah, lalu yang disuruhnya azan naik ke atas siapa namanya? Bilal bin Abi Rabah. Azanlah Bilal. Mau saya coba tak pula sama suaranya. Begitu Bilal azan di atas, apa berbisik-bisik di bawah, untung ayahku sudah mati sehingga tak menengok burung gagak azan di atas. Karena dia tengok Bilal bin Abi Rabah kulitnya hitam. Mesir, Nubia, Mesir, Sudan. Mesir, Sudan. Antara Mesir sama Sudan ada satu kampung namanya Nubia. Disitulah kampung asal Bilal bin Abi Rabah. Letaknya di Afrika Utara. Bapak ibu semua tahu warna kulit orang Afrika hanya dua, hitam dan hitam sekali. Tak ada warna lain. Rambut keriting, kulit hitam, bibir tebal, gigi putih. Dia senyum, awak pucat. Tapi Nabi memanggil Bilal, Bal, 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 Bal. Suara sendalmu dalam surga, kau dijamin masuk surga. Orang tak heran karena Abu Bakar mertuanya. Seandainya Nabi manggil Sayyidina Ali, ku dengar suara selokmu dalam surga, orang tak heran, Ali menantunya. Tapi yang dia panggil Bilal bin Abi Rabah bukan Arab berkulit hitam, tapi suara selokmu ku dengar di dalam surga. Apa amalmu wahai Bilal? Kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan solat sunat setelah wudhu. Usolli sunnatal wudu rakaataini lillahi ta'ala bagi NU. Allahu akbar.
niatnya bukan lillahi ta'ala, mau nengok dia pakai isol dia pun enggak ya. Usoli tak usoli itu kan untuk menguatkan niat. Mahallun niyati al-qalbu, tempat niat itu di qalbu, pakai qaf qalbu artinya hati, kalau kalbu artinya dok raja guguk. Qalbu letaknya di hati, hanya saja ada orang yang hatinya was-was karena terlalu banyak nonton was-was. Dia was-was dia, Allahu Akbar, salat Isya apa salat Maghrib ya, salat Qobliyah apa salat Ba'diyah ya. Maka untuk menghilangkan was-was diucapkannya di mulut, ini salat apa? Usolli fardhal isya'i, berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman. Untuk menguatkan hati, ya enggak apa-apa. Tapi ada yang hatinya sudah kuat, langsung aja dia Allahu Akbar. Kok kenapa tak pakai usul? Hatiku sudah kuat. Emang masalah bola. Nih, maka yang ditengok itu adalah hati. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok badan kamu. Wala ila suarikum, Allah tak menengok bentuk rupa wajah kamu, kulit kamu, tinggi pendek, gemuk kurus, hitam putih, tak dipandang Allah. Kullukum min Adam wa Adam min turab, semua kalian dari tanah, balik ke dalam tanah, warna tanah, bau tanah akan menjadi santapan cacing tanah. Apa yang disombongkan? Dari dalam tanah naik ke atas tanah, jalan masuk tanah. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, ceramah mati itu tanah. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, tanda tangan peresmian. Apa yang mau disombongkan? Yang akan dibawa adalah amal soleh. Jangan mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadar diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Saya diundanglah menelusuri Sungai Kampar. Turun dari sampan, mau ceramah bersama rombongan bapak-bapak pejabat. Saya dengarlah suara sambutan rebana ibu-ibu dari masjid. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Saya udah, ini kok berani betul ibu-ibu ini nyanyi? Ini kan tersinggung pejabat-pejabat ini. Nanti dulu, ini nampaknya masjid ini tak dapat APBD tapi. Begitu sampai di masjid, saya penasaran, saya tanya, mana ibu yang nyanyi tadi? Tunjuk mereka, itu apa? Flash disk. Aduhlah berani. Tak ada. Islam datang tidak menunjukkan warna kulit. Yang akan kau bawa mati adalah illalladzina amanu, kecuali iman, wa amilus salihat, dan amal saleh. Saya sampai di sebuah kota. Kota ini cantik indah. Dari jauh sudah nampak ada bukit tinggi. Dari laut kami naik speed, nampak tinggi ada masjid di atas bukit. Saya tanya, itu masjid apa tuh? Masjid bupati. Di mana-mana masjid at-taqwa, masjid al-ikhlas, ini masjid bupati. Bayangkan dengan segenggam kekuasaan dipakai menolong agama Allah, itu yang akan dibawa mati. Sampai hari ini orang sholat di sana. Gitu. Saya suatu hari selesai tausiah, masuk kendaraan, tiba-tiba datang jamaah ngejar. Ustaz, tunggu Ustaz. Saya mau cepat nih, saya bilang. Kejap aja Ustaz, 5 menit. Ada apa? Saya bilang. Saya mau bicara di dalam Pak Ustaz. Oke, yang lama-lama ya. Iya. Apa yang mau kamu bicara? Saya baru nengok sakratul maut Pak Ustaz. Biasa orang mati. Ini yang meninggal ini pejabat Pak Ustaz. Oh, ini luar biasa nih saya bilang. Gimana ceritanya?
Jadi Pak Ustaz, dia ini mati di tengah keramaian tapi dalam kesunyian. Ah, tak nangkap saya apa maksudnya. Anaknya tak ada yang datang Pak Ustaz, dalam kesunyian. Tak masalah, saya bilang. Tapi nanti anaknya akan mendoakan dia. Dia waktu berkuasa dulu, apa yang dia bangun? Ada dibangunnya Islamic Center? Tak ada Pak Ustaz. Ada dibangunnya masjid? Tak ada Pak Ustaz. Ada diperjuangkannya Perda, Pergo, Perko? Tak ada Pak Ustaz. Apa yang dibuatnya waktu dia punya kekuasaan? Dibuatnya taman-taman, dibuatnya tempat-tempat. Lalu apa tempat itu sekarang? Setiap hari Sabtu malam Minggu orang pacaran saja di situ. Tapi kalau sempat kita membangun menolong agama Allah, itulah yang akan kita pakai menolong diri sendiri. La yanfa'u malun, hari itu tak ada guna harta. Wala banun, anak tak bisa menolong. Hari ini kalau kita pergi bertamu keluar kota ke rumah orang, yang ditanya orang dua, kalau tak harta, anak. Gimana? Lagi sibuk apa sekarang? Saya nanam sawit. Berapa hektar? Ah, enggak banyak lah. Ya sebutlah berapa hektar. Ya sejauh mata memandang lah. Terus yang katanya di sana tanam karet itu, ya ada karet sikit. Berapa hektar? Ah, malu mau nyebutnya. Sebut aja lah berapa hektar. Ya cukuplah untuk 7-7 keturunan. Sudah punya anak? Alhamdulillah. Berapa anaknya? 5. Sampai hari ini yang ditanya orang harta sama anak. Belum pernah lagi jamaah nanya ke saya, Ustaz bininya berapa? Belum. Tapi tadi doa mantap betul. Siapa yang mengaminkan ini? Kata Pak Gubernur, rezekinya lancar. Amin. Insya Allah kedudukannya bertambah. Amin. Yang belum menikah insya Allah akan nikah. Amin. Yang sudah nikah insya Allah. Yang laki-laki saya tengok, amin. Yang ibu-ibu, amin juga. Tapi tangannya begini, amin. Ini kan doa tolak bala ni, Bu ya. Allah badufa'anal wala' wal bala' wal fahsya' wal riba' wal mungkar. Begitu indahnya hidup di bawah naungan syariat Islam. Setelah Islam datang, orang tak lagi menunjukkan kekuasaan, harta, benda, indah, rupa. Tapi yang dipandang adalah kesucian hati dan amal soleh. Maka ibu jangan kecewa kalau ditakdirkan Allah tak begitu cantik. Jelek Pak Ustaz? Enggak, tak jelek, kurang cantik. Yang penting itu bukan kecantikan fisik, Bu. Yang penting itu apa? Inner beauty. Nah, ini pun yang paham orang-orang Eropa ya. Kecantikan dari dalam. Adapun dipoles sana, poles sini, jangan. Tabiat perempuan bagaikan bunga. Macam mana bunga? Bunga kuntum mekar harum semerbak mewangi. Setelah itu ia pun akan pudar dan layu, kering dan mati. Satu-satunya bunga yang tak layu hanya satu. Apa tuh? Bunga plastik. Plastik apa tidak? Asli. Maka kalau bunga plastik, akhirnya sekarang banyak suami tak siap bininya layu, dan bini pun takut dirinya mati. Maka wajahnya penuh dengan plastik. Dagu plastik, pipi plastik, hidung plastik, bulu mata pun plastik. Lentiknya minta ampun. Ada orang bakar sampah di muka, layu plastik. La ilaha illallah. Udah jelas hidung bentuk hidung orang Indonesia. Yang ditonton Joda Akbar dan Abad Kejayaan. Ingin hidung panjang, dipasanglah plastik. Kresek dah berapa biji tanam saudara. Pesankan pula harus ada lesung pipit di sini. Lesung daguk lah namanya. Pipi pula naik. Ini pula disulam dulu. Ingat kita mak kita menyulam bunga. Ini disulam. Sudah jelas bulu mata macam ini diobah-obah suai di otak-atik. Ini bukan indah di bawah naungan syariat Islam. La'anallahul mutanammisat. Allah melaknat perempuan yang mencukur, mencabut alis apa bulu? Terus mata.
Ditengoklah wajah di cermin. Oh lah sedih menengok muka tak macam 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rambut bak mayang terurai, alis mata bak semut beriring, pipi bak pau dilayang, bibir bak delima mereka. Tapi begitu sudah anak lahir bongkar mesin 2-3 kali. Apa yang terjadi? Tak lagi alis ni macam semut beriring, macam PNS bubar barisan. Tak lagi macam delima marakah, macam semangka hampir busuk. Tak lagi macam mayang terurai, macam sumbu kompor tak diurus sekian bulan. Akhirnya kata setan, robah wajahmu, robah wajahmu, robah wajahmu, robah wajahmu. Alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wanas. Akhirnya dirobahlah, pergilah undangan. Ini tangan sudah menggeletar mau mencukur alis matanya. Mau merapikan akhirnya karena pisau tajam salah potong. Oh habis. Hai, kemana nih gadis? Tak kan mungkin pergi hilang sebelah. Oh akhirnya dihilangkan dua-duanya. Kawan dah bolak-balik nelpon, Jan. Kita udah mau berangkat sebentar lagi, udah lewat lampu merah ya. Mana nih? Untunglah nampak ada spidol whiteboard. Ambil spidol whiteboard tadi, dituliskan alhamdulillah, selamatlah. Pergilah bang, adik pergi dulu dah, ada abang. Berangkatlah sampai di tempat undangan, lauknya pula rendang pedas minta ampun, kipas angin mati. Oh keringat, lunturlah spidol whiteboard. Oh macam mana ini, diambillah tisu. Panas yang lihat, iya panas mbak, panas. Orang senyum, awak senyum. Rupanya yang disenyumkan orang awak. Akhirnya baliklah ke rumah, malam mati lampu, ketuk pintu. Assalamualaikum bang, assalamualaikum, cepat buka ni gelap. Iyalah, siapa pun buka pintu ditengok. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhu husnatun wala naum. Disangkanya suster ngesot. Aduh, rupanya bini yang tidak hidup di bawah naungan syariat Islam. Tapi itu di provinsi lain. Di Kepulauan Riau tak ada. Semuanya penuh dengan keaslian. Kenapa? Karena ini di bawah naungan syariat Islam. Dari ujung ke ujung, dari ujung ke ujung, jilbabnya panjang. Panjang jilbab. Tapi kalau saya ceramah di tempat lain, macam mana model jilbab orang? Macam-macam. Ada modelnya jilbab pasrah tapi tak rela. Ada model jilbab tu, jilbab sakaratul maut. Jilbab sakaratul maut tu kain panjang 2 meter. Panjang dililitkan, lilit sini, lilit sini, lilit. Lilit yang terakhir dililitkan di leher. Sampai undangan tak bisa nengok lauk ke bawah. Dia yang makan, awak yang khawatir. Kita khawatir pas dia menyuap itu, mati dia. Tapi di sini panjang. Ini kenapa? Karena suami-suaminya adalah orang-orang yang hidup di bawah naungan syariat Islam. MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, tingkat nasional. Di mana dilaksanakan? Di Provinsi Kepulauan Riau. Kori-kori internasional dihadirkan menjadi pelatihnya. Dari mana Ustaz baca? Baru saya browsing di internet. Cari info. Luar biasa. Pak Bupati, ya, kori kita ini di mana belajar latihannya? Di Quran Center. Center itu Pak, bukan center menyuluh durian. Center itu artinya pusat. Inilah bahayanya kalau tak paham bahasa Eropa. Center itu center, Islamic Center, Quran Center, pusat Al-Quran. Di mana pusat Al-Quran di Indonesia ini? Batam. Orang Tanjung Pinang tu tak tahu. Quran Center di Batam, kori-kori hebat. Saya Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau.
Pas malam pembukaan, anak kecil bacaan Qurannya masya Allah menggiling saya. Hebat. Dari mana tuh Pak dipanggil? Dari Quran Center Pak Ustaz. Masya Allah. Apa maknanya? Provinsi Kepulauan Riau mau menunjukkan kepada kami di daratan, kami di Kepri anak kecil aja begini hebatnya. Apalagi yang tua-tua. Begitulah mereka mendalami kiraat, mendalami tajwid, mendalami lagu, bayati, soba, sika, nahwan, jaharka. Luar biasa. Tapi ini tak bisa hanya dengan ceramah. Itu yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi. Menjadi orang da'i mengajak ke agama Allah, itu bukan tanggung jawab Ustaz. Kamu kenapa tak ajak anak istrimu sholat? Ah, itu kan dah tanggung jawab Ustaz. Biarlah Ustaz yang ngajak. Ustaz itu tugasnya menjawab pertanyaan. Anda bertanya, Ustaz menjawab. Tanya jawab agama. Tapi ngajak sholat berjamaah, ngajak bayar zakat, ngajak berbusana muslimah, tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah akan ditanya. Makanya bapak-bapak, siapa yang dia pimpin? Istrinya, anaknya, menantunya, tetangganya, sahabatnya, tamunya. Itu semua tanggung jawab. Jangan sampai anak gadis kita dibawa anak lajang hari Sabtu malam Minggu jalan tak tentu arah. Mau kemana kalian jalan-jalan? Bapak macam gak pernah muda aja. Kami jalan sebentar ya Pak. Tak boleh. Ini hidup di bawah naungan syariat Islam. Sekali ku katakan tidak, tidak. Jangan keluar dari rumah ini dengan laki-laki yang tak mahram. Nanti kami belikan Bapak mie ayam. Ah, bawalah. La ilaha illallah. Betapa cepatnya kau menjual anak gadismu hanya sebungkus mie ayam. Saya bawa ya Pak, nanti mie ayam. Jangankan mie ayam, bakso bulat pun saya tak mau. Jangan tawar keyakinan saya dengan makanan. Sekali tidak, tidak. Datang istri dari belakang. Kasihlah Bang, kita dulu lebih parah dari dulu. Oh, inilah. Ini tanggung jawab. Tapi kepala rumah tangga, tanggung jawabnya cuma skop kecil. Istri, anak, menantu, pembantu, ada keponakan numpang di situ. Itu saja. Tapi kalau kita menjadi pemimpin satu kabupaten, satu kota, satu provinsi, bisa. Dengan apa? Perda peraturan daerah. Bisa diperjuangkan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Takkan Melayu hilang di bumi. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Maka keluarlah perda. Apa nama perdanya? Peraturan daerah wajib berbusana muslimah. Begitu. Sehingga anak-anak yang sudah menghafal Quran di Quran Center, hafalannya tidak akan hilang. Memangnya Quran itu hafalan bisa hilang? Bisa hilang. Gara-gara apa? Mata menengok aurat. Syakautu ila waqi'in su'ahibzi, kata Imam Syafi'i. Aku melapor kepada guruku waqi', hafalanku error, hafalanku hang. Kenapa bisa hilang? Karena mata luar biasa. Makanya saya malu mau menceritakan aib. Dulu waktu di Al-Azhar Mesir masih banyak juga hafalan. Tapi sesudah pulang nih hilang. Masuk ke mall, masuk ke toko roti yang dari Eropa itu. Masuk, menengok penjaganya pakai rok pendek. Di airport tu aja 3 juz hilang. Tengok, tengok lutut kiri 1 juz, lutut kanan 1 juz. Berbalik dia pinggang 2 juz. Astagfirullahaladzim. Makanya saya kalau udah undangan keluar kota naik pesawat, cemana lah nanti. Di dalam pesawat tu bolak balik dia lewat. Saya dah sengaja saya tak mau bicara dengan pramugari ini. Saya pasang muka seram. Begitu di pintu dia tegurnya, "Bapak, kenapa pakai baju koko, pakai peci?" Dia tegurnya juga. Saya sengaja sembunyikan tiket. Ditanya, "Nomor berapa?" Tengok tiketnya, ramah betul dah pula dia. Tadi pas mau turun, datang pula itu pilotnya mau ngajak selfie. Ustaz Somad ya, berdoa saya mudah-mudahan pramugari ini jangan ngajak selfie. Imam dari Palestina, hafal juz 30 juz Quran di kepala.
diundang di masjid. Orang Palestina ini makanannya itu roti. Tak bisa dia makan lontong sayur, mencret. Atau masuklah dia ke toko roti. Ketika dia mau masuk toko roti, mau langkahkan kaki, tak jadi, mundur. Le itu bahasa Mesirnya limadha. Kalau bahasa kitanya why? Kenapa kamu tak masuk ke dalam? Kata dia, aku takut hafalanku hilang menengok lutut-lutut rok pendek. Biarlah tak sarapan pagi, asal hafalan jangan hilang. Masuk dia lagi ke mobil. Datang Ustaz Soman, masuk aja ke dalam. Ambil roti, ambil bayar. Dah maaf nanya, Ustaz enggak takut hafalannya hilang? Dah lama hilang. Maka kalau kita mau menyelamatkan hafalan anak-anak kita ini, maka keluarlah perda, semua perusahaan asing menghormati budaya daerah setempat. Kalian tak mau pakai jilbab, oke, yang non muslim, tapi pakai. Orang kita belajar ke Jepang, tanya sama kawan-kawan yang dapat beasiswa ke Jepang, apa yang terjadi di sana? Mereka pakai kimono. Pakai kimono bawa samurai, padahal pesek hitam. Tengok sama ninja tak yakin dia, ninja palsu gitu dia. Kenapa? Itu budaya. Budaya kita baju kurung, baju panjang tak berbentuk. Baju panjang dari atas sampai ke bawah, rata ke bawah. Datang setan berbisik, ambil kabel, ambil kabel, ambil kabel. Dia ambillah kabel, diikatlah pinggang begini. Inilah yang merusak ini. Laki-laki ini jenisnya tiga, bawah, atas, tengah. Yang bawah ni tak tahan menengok betis. Asal nampaknya betis berkunang-kunang. Yang satu lagi tak tahan menengok ke atas. Asal nampaknya ke atas error. Yang satu lagi tak tahan menengok ke tengah. Asal ke tengah hang. Maka sejak datang agama Islam, Islam indah di bawah naungan syariah. Kalian perempuan menutup aurat bukan menjaga diri kalian, tapi menjaga laki-laki yang tak tahan menengok ke atas, menengok ke bawah, dan menengok ke tengah. Adapun yang laki-laki belum menikah dengan yang sudah menikah, indah di bawah naungan syariat Islam. Kau sudah menikah, kau berjalan di tengah jalan, kau tengok ada perempuan cantik, pulanglah ke rumah. Kenapa? Apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah, walaupun bentuknya agak lain sedikit. Kalau kau belum menikah, kau banyak-banyak puasa sunat. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sudah sanggup menikah, falyatazawaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menjaga kehormatan. Wa ahsanu lil farj, menjaga mata, menundukkan kemaluan. Famallam yastati, siapa yang tak sanggup, fa'alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunat. Ingat, hari Rabu tanggal 23 sama dengan 1 Zulhijjah. Puasa sunat 9 hari, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Idul Adha. Jangan puasa karena banyak daging kambing. Puasa sunat 9 hari, bagus. Yang lajang-lajang, Ustaz Somad, kami belum menikah, libido seksual tinggi, gimana nih Ustaz? Kau banyak-banyak puasa sunat. Memangnya kalau puasa sunat libido seksual hilang Pak Ustaz? Insya Allah hilang. Kalau masih ada tenaga, gunakan. Untuk apa? Berenang. Tak ada duit untuk di kolam Pak Ustaz, ini kan tepi laut. Berenang tepi laut. Memangnya kalau saya banyak berenang, insya Allah hilang libido saya? Kalau kau berenang sampai ke tengah, bukan cuma libido seksual yang hilang, kau hilang sekalian. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Oleh sebab itu, ketika syariat Islam ini datang, yang perempuan terjaga, yang laki-laki terjaga, dan indahnya di bawah naungan syariat Islam. Dulu orang kaya makin kaya, orang miskin makin susah, makin melarat. Duit disimpan, 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 dibungakan. Mau pinjam berapa? 1 juta, bayar 1.200.000. Mau pinjam berapa? 3 juta, bayar 3.200.000. Maka duit berkumpul banyak, riba, riba, riba. Datang ekonomi syariah Islam, lalu kemudian dijadikan mudharabah, murabahah, bagi hasil. Simpan duit di bank konvensional, untung, rugi, mati, melarat, kami tak mau tahu, yang penting bayar.
Tapi kalau sistem ekonomi syariah murabahah bagi hasil. Misalnya saya orang kaya nih, tak pula ada yang percaya saya ini kaya. Lalu saya ada duit 5 juta. Lalu saya panggil anak muda, anak muda sini, kupinjamkan engkau 5 juta. Kau mau buat apa? Saya mau ternak lele, Pak Ustaz. Ah, ini kau ternak lele. Nanti kalau untung kita bagi hasil. Sejak duit saya dia pakai, maka mulai malam itu insya Allah tak tinggal solat tahajud berdoa. Kenapa? Karena takut duit tak balik. Asal terdengar suara petir menggelegar, hujan turun, ya Allah, jangan sampai hujan lebat sehingga lele-lele dia itu hanyut, ya Allah. Karena kalau lele yang hanyut tak balik duitku itu nanti, ya Allah. Datang pula satu anak muda lagi, tak Ustaz, saya mau minjam modal 10 juta dengan akad mudharabah, murabahah, pakai bagi hasil. Kau mau ternak apa? Saya mau ternak ayam, Pak Ustaz. Okey, kasih ternak ayam. Sejak dia pinjam duit untuk ternak ayam, makin khusyuk berdoa. Kenapa? Karena kalau ayamnya ini mati, ayamnya ini stres, maka dikasih nasihat, dibuat pelatihan ternak ayam. Jangan kau ternak ayam di dekat airport ya. Kenapa? Karena kalau dekat airport banyak pesawat, ayam ini mudah terkejut. Asal didengarnya suara pesawat merajuk, ada yang tak mau kawin, ada yang stres, ada yang mati, ada yang tak mau makan. Nah, kau tak boleh beternak ayam dekat airport. Maka dengan itu semangat berdoa. Ekonomi dikuitkan, diduitkan, diduitkan, duit banyak beranak pinak, disuapkan ke makanan anak, makan riba, makan riba, makan riba, makan riba, anak pun makan. Yang dimakannya bukan duit, tak ada orang makan duit, dia makan nasi, tapi nasinya dibeli dari beras, berasnya dibeli dengan uang riba. Nak, baca doa ya. Iya ma. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yami. Satu piring nasi riba masuk ke dalam mulut, dikunyah, berubah menjadi darah. Darah bergumpal di dalam jantung, menyembur naik ke atas otak. Otak pikirannya haram, 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 haram. Bapak ibu semua hafal ayatnya. Saya bacakan. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Mana nasiyatin? Kalau tengok anak kecil baru lahir, berdetak-detak kulit kepalanya, ubun-ubun, itulah nasiyatin. Nasiyatin, otak bagian depan. Kadzibatin, pembohong, pendusta. Khati'atin, pembuat dosa. Orang berzina, bukan kemaluannya yang salah. Orang mencuri, bukan tangannya yang salah, tapi ada yang memerintahkan. Otak mana? Otak depan. Saya tak percaya Ustaz cerita otak. Memangnya Ustaz spesialis otak? Ada yang nelpon saya dari Universitas Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, kami undang seminar di Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Seminar apa? Saya kan Ustaz. Masalah otak, Pak Ustaz. Saya tak paham otak. Kalau tak otak, paham saya. Ustaz bacakan ayat sama hadisnya aja. Nanti ada dokter yang akan menjelaskan. Saya pun datanglah ke sana, dijelaskanlah. Ustaz Somad, otak itu ada 4, Ustaz. Otak depan, otak belakang, otak kanan, otak kiri. Oh, yang berpikir itu otak depan, Pak Ustaz. Kalau makanan haram menyembur darah dari jantung naik ke otak, maka otak ini isinya haram, 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 haram. Jangan heran. Saya heran Pak Ustaz, nengok kawan saya ini, ngobrol sama dia 5 menit. Menit pertama itu aja yang halal, habis itu haram aja. Kenapa ya Pak Ustaz? Inilah jawabannya. Gara-gara makan haram. Subuh, Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait. Doamu tak dikabulkan. Kenapa? Mat'amuhu haram, karena kau makan haram. Allah haramkan mengabulkan doa dari lidah yang memakan yang haram. Lidah yang kau pakai untuk makan riba, makan haram, itu juga yang kau pakai untuk berdoa kepada yang maha halal. Oleh sebab itu, jaga, jangan sampai makan haram. Kecuali lidahnya 2, satu untuk makan, satu untuk doa. Itu baru bisa. Lidah itu yang dipakai itu haram. Lalu kemudian duit riba, 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 riba tadi dibawalah ke Makkah. Mau ke mana, Pak? Mau nyetor ONH. Mau berangkat apa? Ya berangkat haji lah. Kapan berangkat? Insya Allah. Katanya berangkat haji 17 tahun lagi. Itu haji mereka. Ini ONH fulus.
mahal nih duitnya. Bapak bisa berangkat? Iya, saya aja yang bisa, yang lain mana bisa. Berangkatlah. Sampai di pintu Ka'bah menangis, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat menjawab, la labbaik wa la sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Hati-hati, jangan sampai terjebak pada riba. Lalu solusinya mana Pak Ustaz? Bang Riau Kepri Syariah. Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Islam datang menawarkan hidup di bawah naungan syariat Islam. Yang senang dengan Islam datang bukan cuma manusia, sampai ke kambing. Hari Jumat insyaallah sudah banyak kambing-kambing yang akan meneteskan darah terakhir. Ini kambing dah banyak yang bermusyawarah nih, hancur kita 10 hari lagi. Maka datang seorang laki-laki menggeret kambing, lalu dia jatuhkan kambing itu ke lantai, lalu dia ambil pedang panjang. Setelah kambing itu jatuh, dia injak kepala kambing, diasahnya pisau di depan mata kambing. Menengok itu Nabi marah. Nabi marah bukan luar biasa. Apa kata Nabi SAW? Aturidu antumita amautaten. Kau mau buat kambing itu mati berkali-kali ya? Apa marah Nabi? Tak boleh mengasah pisau di depan mata kambing. Pucatlah kambing itu menengok dulu. Kalau mau diasah, asah dulu di belakang. Setelah diasah, barulah. Iza qataltum fa'ahsinul qitslah, iza zabahtum fa'ahsinul zabahah. Kalau kau menyembelih, sembelih dengan baik. Bagaimana menyembelih dengan baik? Falyuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya. Carilah. Nah, ini nanti kalau saya jelaskan, alah itu apologi itu, mentang-mentang dia ustaz ceramah tentang Islam, bela-bela Islam. Loh, yang bela Islam siapa lagi kalau bukan kita? Siapa kalau bukan kita? Makanya saya bangga malam ini. Kalau seandainya acara ini diadakan oleh Pemprov Kepri, kita bangga. Diadakan oleh Pemko, kita bangga. Tapi malam ini kita lebih bangga. Kenapa? Pemuda fisabilillah. Luar biasa. Anak muda. Anak muda itu tidak banyak ngomong, dia lebih berkarya. Untuk apa paling ngomong tapi tak pernah berbuat? Dia pendek-pendek aja ngomongnya. Demikianlah yang dapat itu. Tapi perbuatannya luar biasa. Masalah ngomong kasihkan sama ustaz. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pernah ceramah di suatu masjid. Jamaahnya anak-anak 7-5 tahun semua. Anak MDA. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA, S1 dari Al-Azhar Mesir, S2 dari Maroko. Satu pun tak ada yang peduli. Anak-anak MDA semua. Terus saya tanya panitia, Pak, mana anak-anak mudanya? Mohon maaf Pak Ustaz, anak mudanya sudah habis diambil warnet. Tapi ternyata di Kepulauan Riau tak laku warnet. Malamnya aja. Anak-anak mudanya luar biasa mentaja acara. Sampai saya selama ceramah baru inilah gambar saya sebesar ini. Biasa kecil-kecil aja. Sampai lubang hidung pun macam terowongan ini lah. Ibu yang dimuliakan Allah, luar biasa anak muda Kepri ini. Ini ceritanya akan saya bawa nanti ke daratan. Dari saya tunjukkan begitu anak muda di Kepri sana. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam datang bukan hanya manusia, kambing pun dapat rahmat. Carilah dalam ajaran lain yang mengajarkan berperi perkambingan. Berperi kemanusiaan banyak. Sampai-sampai kalau ada anak muda pergi outbound, pergi camping, pergi surfing, pergi ke hutan, nampak ada lubang tanah. Lubang tanah, tengok kiri tak ada orang, tengok kanan tak ada orang, kencing di lubang tanah. Tak boleh. Kenapa tak boleh kencing di lubang tanah? Karena di dalam lubang tanah ada sarang, ada serangga, ada anai-anai, ada semut. Bayangkan kalau ada semut yang sedang pinang-meminang di dalam. Mereka sedang pepatah petiti pantun burung merbah, burung bangau. Sedang meminang, tiba-tiba datang banjir bandang dan angin puting beliung. Ada tak agama keyakinan yang mengajarkan itu?
Mana dalilnya Pak Ustaz? La yabulanna ahadukum fil juhri. Jangan kalian kencing buang air kecil di lubang tanah. Kenapa? Karena lubang tanah sarang anai-anai, sarang semut, sarang serangga. Bayangkan kalau di dalam itu ada serangga yang sedang pilkada. 3 bulan yang lalu mereka sudah masang baliho-baliho. Tiba-tiba bertumbangan baliho-baliho itu. Mana bisa? Carilah. Nabi Sulaiman alaihissalam menahan pasukan. Jangan kalian lewat. Hai pasukan, stop. Jangan. Kata tentara Sulaiman, kenapa ya Sulaiman? Aku mendengar suara halus-halus terdengar. Panglima semut sedang berkata, ya ayyuhanna mludukulu masakinakum. Hai para semut, masuk kalian ke dalam sarang kalian. Kenapa? Takut nanti pasukan Sulaiman akan menginjak kalian. Maka jangan sakiti serangga. Kalau mau bunuh, bunuh sekali saja. Ada lalat yang mengganggu, fa'asinul qitlah. Ada lalat mengganggu, selalu masuk kamar, selalu masuk rumah, selalu masuk mobil. Pukul sekali pukul, mati. Ini enggak, ditangkap. Cabut sayapnya satu. Kau kasih tahu sama kawanmu yang lainnya, jangan lu datang gue. Oh, tak boleh. Menyiksa. Ada sahabat Nabi dihidupkannya obor, dinyalakannya. Sarang semut di atas, dinyalakannya. Ditusuk-tusukkannya ke sarang semut. Senang dia menengok semut itu lari tunggang langgang lintang pukang. Menengok semut, lalu Nabi datang. Marah Nabi. Apa kata Nabi? La yu'azibu binar illa rabbun nar. Tidak boleh menyakiti dengan api kecuali Tuhan pemilik api. Kenapa kau menyakiti? Tak boleh menyakiti. Maka apa kata Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair? Apa kata beliau? Kalau engkau sedang minum lalu nampak ada semut di tengah minuman manismu, maka kau letakkan ujung jarimu, keluarkan semut itu dari sana. Kau sedang berbuat baik, menolong seekor semut, apalagi menolong orang. Indahnya di bawah naungan syariat Islam. Siap syariat Islam? Ini sekarang kalau sudah disebut syariat Islam orang takut. Kenapa? Karena ustaz-ustaz kalau sudah syariat Islam suaranya keras. Tegakkan syariat Islam! Tegakkan syariat Islam! Ada orang-orang yang non-muslim mendengar, yang hatinya selama ini sudah lembut dengan Islam, tapi karena bahasa tadi keras, dia jadi takut. Jadi jangan pakai syariat yang keras. Lembut saja. Tegakkan syariat Islam. Tegakkan syariat Islam. Ibu-ibu badan kontak majlis taklim dengan kelembutannya pakai menunjukkan syariat Islam. Saya takut Pak Ustaz kalau sampai syariat Islam ini diterapkan nanti. Apa yang kau takutkan my brother? Yang kau takutkan, yang kau khawatirkan apa? Katanya kalau Islam ini nanti berkuasa akan ada 2 pemotongan Pak Ustaz. Potong atas dan potong bawah. Potong atas itu apa? Zakat akan dipotong 2,5%. Potong bawah itu apa? Kritan Pak Ustaz. Saudaraku, itu untuk muslim 2,5% zakat. Siapa yang penghasilannya 85 gram emas, 85 gram emas kali 500 ribu sama dengan 42.500, maka kena zakat 2,5%. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan saudara kita yang lain. Mereka potongannya berapa? 1/10, 10%. Kita 1/4-nya, 2,5%. Siapa yang bergaji sebulan 4 juta, sudah kena. 1 jutanya 25 ribu. 4 juta, 100 ribu. Potong, langsung serahkan ke mana? Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, Kabupaten, Kota, Provinsi. Bukan menakutkan, bukan banyak yang mau dipotong. Saya bukan menakut-nakuti Bapak Ibu, tidak. Peganglah duit itu, simpan rapat-rapat. Insyaallah Allah Maha tahu siapa yang tak berzakat, siapa yang tak mengeluarkan infak sedekah, duit itu akan keluar dengan caranya sendiri. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Pak Ustaz, dulu duit kami ini banyak. Ini saya husnuzan ini, tak boleh suuzan. Ukul rata semua insya Allah punya duit masing-masing 100 juta. Dari bunyi aminnya tak yakin. Amin. Amin. Allah. Amin. Tadi waktu disebut Pak Gubernur yang sudah nikah, yakin aminnya. Yang ini tak kuat. Oke 100 juta. Masalah duit kita tak bisa nengok muka.
ada muka hitam jelek, pesek, pendek, duit banyak. Ada pula orang ganteng putih, tengok dompet 2000 perak. Duit banyak, 100 juta. Zakat tak mau, kurban tak mau, akikah tak mau, simpan rapat-rapat, orang tak ada yang tahu, bawaan mau mati saja. Asal kemana-mana pergi sama kawan, giliran pas mau bayar, lupa pula bawa dompet. Nanti pas makan malam, aku kencing dulu ya. Nanti pas ini, aduh ada pula telepon mendadak. Ingat, dia akan keluar dengan caranya sendiri. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba keluar saja dia dengan caranya sendiri. Sakit, minta ampun, ampun Pak Ustaz. Dibawa ke tukang kusuk, makin sakit. Pergilah ke rumah sakit, dekat dari sini ke Singapura. Datang dokter bawa martil kecil, dipukulnya lutin, ayah lapu lama pakai. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya keluar. Jadi patoknya ini bisa diganti kok. Bisa, jangan takut lah, made in China, kata dia. Jadi gimana? Sudah kita ekspor. Berapa harganya? Sebelah kiri 40, sebelah kanan 40, ongkos pasang 20, pas 100. Apa namanya itu? Duit hantu dimakan setan. Tapi jangan jadi fitnah nanti. Asal ada orang sakit karena tak berzakat, asal ada, bukan. Ada orang yang sudah berzakat, rajin infak, bersedekah, bangun masjid, diuji Allah dengan penyakit. Apa maknanya? Allah mau mengangkat derajat dia, lebih hebat daripada haji mabrur, lebih hebat daripada jihad. Apa dia? Innama yuwaffas sabirun, orang yang sabar akan diberikan balasan bighairi hisab. Makna bighairi hisab, unlimited edition. Saya mulai ceramah tadi jam 9, sekarang pas jam 10. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi rupanya panitia sudah dapat bocoran, dibuat mereka pula 2 botol. Oh, kedua jam mau ceramah. Kalau syariat Islam ditegakkan, kita tak lagi terkotak-kotak dengan kasta-kasta. Kalau syariat Islam ditegakkan, ekonomi umat akan terjaga karena selamat dari riba dan zakat diterapkan. Kalau syariat Islam diterapkan, jangankan orang susah melarat, sampai semut-semut kambing pun terjaga terpelihara. Kalau syariat Islam ditegakkan, non-muslim tak akan ada yang dibinasakan. Kalian akan pergi ke sebuah negeri, aku lepas kalian dengan nama Allah. La taqtulu sabian, kata Nabi, jangan bunuh anak kecil. Wa la taqtulu syaikhan fanian, jangan bunuh orang tua. La taqtulunna taqta'unna syajaratan, jangan potong pokok kayu. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. La ta'ridu satajiduna rijalan fis sawami, kalian akan berjumpa dengan gereja-gereja tua. Di dalam gereja tua akan ada pendeta-pendeta. La ta'ridu lahum, jangan ganggu pendeta. Cari itu dalam agama lain. Agama lain kalau sudah berperang, ratakan mereka dengan tanah. Tapi Sayyidina wa Maulana Muhammad tidak. Kalian jumpa ibu hamil, jangan ganggu. Kalian jumpa anak kecil, jangan bunuh. Kalian tengok pohon korma, jangan hancurkan. Kalian tengok bangunan, jangan rusak. Kalau ketemu dengan pendeta, jangan ganggu, karena mereka bukan objek perang. Tertulis dengan tinta emas. Nabi SAW ketika memasuki kota Makkah Al-Mukarrawah yang akan dihadapinya kafir Quraisy, pasukan yang dia bawa berapa? 10.000 orang. Kira-kira dari ujung ke ujung ada tak 10.000 ni? Ada, kata dia. Saya pula tak pandai menghitung. Saya iyakan aja lah. Andai sayalah yang jadi pasukan panglimanya sekarang, di belakang saya ada 10.000 pasukan. Saya akan masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah, akan berjumpa dengan orang kafir Quraisy yang dulu meludahi, yang dulu mengejek, menyiramkan kencing onta, menyiramkan kotoran onta, yang pernah mencekik. Apa yang akan terjadi? Saya akan katakan, hancurkan rumah mereka. Tapi ketika panglima perang bernama Sa'ad menghunuskan pedang, apa kata dia? Hadza yaumul malhama, ini hari balas dendam. Nabi memanggil Sa'ad. Sini Sa'ad, apa yang kau katakan tadi? Ini hari balas dendam. Lah, tidak Sa'ad. Hadza yaumul marhama, ini hari berkasih sayang.
Begitu Nabi merobak, ini bukan hari balas dendam, ini hari kasih sayang. Abu Jahal sudah mati, Abu Lahab sudah mati, Abu Sufyan belum mati. Abu Sufyan ada musuh bubuyutan Nabi yang dulu memerangi Nabi. Apa kata Nabi? Man dakhala baita Abu Sufyan fa huwa amin. Man dakhala baita Abi Sufyan fa huwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia tidak akan diganggu. Begitu kalau bermusuhan, itu musuh kamu. Iya, siapa yang masuk ke rumah dia, kalian tidak akan diganggu. Andai saya yang jadi Nabi waktu itu, apa kata saya? Abu Sufyan musuh bebuyutanku, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, kujamin nonjok. Bukan main sakitnya hatiku sama dia. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dia datang membawa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semesta alam mendapat rahmat. Hanya saja ustaz-ustaz, janganlah ceramah pakai kata-kata yang provokatif. Ini ustaz ceramah pakai kata-kata keras. Ada saudara kita yang mulai tertarik ingin masuk Islam, melihat kelembutan Islam, melihat kebersihan Islam, tiba-tiba dia dengar ceramah, dibukanya kaca, dengar apa kata ustaz? Ustaz itu pula mengatakan, siapa yang masuk Islam mesti disunat, karena Nabi Ibrahim pertama kali disunat. Nabi yang pertama bersunat adalah Ibrahim, umurnya 80 tahun disunat pakai kampak. Mendengar itu takut dia lagi gitu. Padahal di situ disebut ikhtatana Ibrahim, Nabi Ibrahim berkhitan wa umruhu samanun, umurnya 80 tahun bil kudum, di kampung bernama Kampak, bukan pakai kampak. Begitu kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Nah, jadi kita kalau ada orang nanya, aku mau masuk Islam, kira-kira sakit tak? Tak terasa. Kau dulu waktu bersunat sakit, macam dicubit sikit. Padahal kita pun tak ingat semua namanya dah. Jangan pakai kata-kata yang multidimensi, multiinterpretasi. Apa kata yang dia pakai? Rukun Islam lima perkara. Mendengar lima perkara takutlah dia. Hanya lima perkara, satu perkara 25 juta gitu. Tak jadi dia masuk Islam. Padahal Islam ini luar biasa. Orang Islam ini yang tak menampilkan Islam dengan cara yang santun. Islam ini ibarat produk yang begitu hebat, bintang iklannya tak menarik. Bayangkan kalau saya disuruh mengiklankan suplemen makanan bergizi, mana orang saya? Makanlah ini, berat Anda akan stabil. Tak percaya, aku yakin tak yakin dengan iklannya. Jadi Islam ini agama yang baik, bagus, indah di bawah naungan syariat Islam. Bangun tidur pagi, mata masih berkedip-kedip, nampak air tergenang. Apakah boleh tengok ajaran Islam? Bukan cerita masalah politik, ekonomi, perang. Itu terlalu besar. Masalah kecil. Idza staiqaza ahadukum min naumihi, kalau engkau bangun tidur pagi, nampak ada air tergenang, jangan kau masuk tanganmu ke dalam. Kenapa? Kau basuh dulu di luar. Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena kau tak tahu tanganmu tadi malam nginap di mana. Cuci basuh dulu. Tengok, luar biasa. Nabi lewat di suatu makam, diambilnya pelepah korma, fasaqahu niswain, dibelahnya, lalu ditusukkannya, dicucukkannya ke makam. Tusukkan pula sini. Kenapa kau tusukkan ke sini ya Rasulullah? Ini orangnya lam yastabri, kena azab kubur. Kenapa dia kena azab kubur? Lam yastanzih, karena tak berbasuh, tak cebok. Kita memang sarungan, pakai koko, pakai peci, orang bilang kita kumal, orang bilang apa tuh penampilannya, tapi cebok. Untuk apa pakai jas, pakai dasi, tak berbasuh? Nah, ustaz ngejek aja, tidak. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mulai makan sampai minum, sampai masuk WC, sampai masuk ke kamar mandi, diajarkan kaki mana yang duluan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi wal khaba'ith, langkah kaki kiri duluan ketika masuk masuk masjid. Itu semua mengajarkan lembutnya ajaran Islam. Kenapa? Karena kalau kita terapkan ini, diawali dari diri sendiri ke keluarga.
Baik. Ada saudara kita nun jauh di sana. Hidung dia mancung, hidung kita pesek. Dia putih, kita hitam. Dia ganteng, kita tak pala ganteng. Tapi mereka sedang menghadapi serangan Israel pagi, petang, siang, dan malam. Apa hubungan kita dengan Palestina? Kita sama. Sama-sama. Apa Pak Ustaz? Sama-sama setiap subuh mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Pak Ustaz, saya mau pergi ke Palestina. Jangan. Kenapa Ustaz melarang? Kepergianmu ke Palestina bukan meringankan beban mereka, malah mereka makin repot membuatkan nasi uduk. Saya tak mau nanti baca koran, 3 warga Kepri terbengkalai di Palestina kelaparan karena tak dapat sambal belacan. Maka kalau kita mau tolong apa? Ada kita punya duit, sumbangkan, bantukan. Kebetulan saya kuliah di Mesir 4 tahun, 99, 2000, 2001, 2002. Malam penggalangan dana untuk Palestina, dibukalah karung beras. Situ dengan kepala mata saya sendiri menengok ibu-ibu membuka tangannya, diambilnya gelang. Orang Arab itu kan gelangnya banyak-banyak. Oh, ke dalam. Oh, penuh karung gelas. Saya mau kasih, waktu itu mahasiswa, tak pula ada duit, jadi saya lewatkan aja. Oh, saya tengok dengan mata kepala sendiri, menengok bagaimana orang Mesir, perempuan-perempuan itu, cincinnya. Andai di tempat kita dibuatkan karung gelas, saya yakin ibu-ibu gini juga, cuma tengok mana yang paling kecil. Ini aja lah. Pas dibawa ke tukang emas, rupanya sepuhan pula. Kalau tak percaya, cobalah bawakan karung untuk penggalangan dana Palestina. Ah, Ustaz suuzon aja. Mudah-mudahan suuzon. Tapi kenyataan insya Allah malam ini akan terkumpul untuk menolong saudara kita di Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di bawah Masjidil Aqsa, mereka katakan di situ ada Temple of King Solomon. Ini Masjid Aqsa harus dihancurkan rata dengan tanah. Nanti King Temple Solomon akan naik ke atas. Merdeka mereka. Warna negaranya dua saja, warna putih dan warna biru. Ada satu garis di atas, atas satu garis di bawah. Ada bintang segi enam di tengah. Apa maknanya? Kalau Republik Indonesia, merah darahku, putih tulangku. Allahu Akbar. Tapi kalau bendera ini satu garis biru di atas, satu garis biru di bawah, apa maknanya? Biru di atas adalah sungai Nil, biru di bawah adalah sungai Efrat. Sungai Efrat berada di Irak, sungai Nil berada di Mesir. Mereka ingin membuat negara besar, namanya Israelian, Greatest Israelian. Luasnya dari sungai Nil Afrika Utara ke sungai Efrat di Irak. Na'uzubillah, itu akan mereka wujudkan karena mereka ingin menguasai Palestina. Kenapa saudara-saudara kita di Palestina itu tidak transmigrasi saja? Kenapa mereka masih tetap bertahan di sana? Karena bagi mereka iskariman, hidup mulia, au mut syahidan, atau mati syahid. Maka jangan sampai kita mati, kita tak pernah memberikan bantuan kontribusi apapun. Yang punya duit, kasih duit. Yang bisa kirim rekening, kirimkan. Yang tak bisa, doa hari Jumat. Saya kalau khutbah Jumat tak pernah saya lupakan. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat fi Palestin. Amin, kata jemaah. Tapi sebagian jemaah, saya sudah kuat bersuara berdoa, mereka malah menunduk. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini saya merasa bangga luar biasa. Apa yang Ustaz banggakan? Malam ini berkumpul anak muda, pemimpin, anak-anak, ibu-ibu, orang tua, sejauh mata memandang, sampai tak nampak lagi batasnya. Gelap karena silau lampu. Entah mana mobil, entah mana orang, macam lautan terasa di tengah samudra rasanya. Berceramah macam Nabi di padang Arafah rasanya, padahal belum hari Arafah lagi. Macam kemah-kemah padang Arafah. Ini semua akan menjadi saksi di hadapan Allah nanti insyaAllah. Mudah-mudahan anak-anak muda Kepri ini semuanya istiqomah insyaAllah. Anak muda yang kata orang terbagi tiga, yang sebelah kanan ini mutmainnah, bawaannya mau pengajian aja, mutmainnah. Yang sebelah kiri ini ammaratum bisu, mabuk, narkoba, zina. Yang tengah ini pula lawamah, tergantung mana SMS yang banyak.
Ayo kita ngaji ke lapangan Pamedan yuk. Ayo. Ayo kita pergi pengajian di Masjid Agung yuk. Ayo. Ayo kita karaoke yuk. Tidak. Aku yang bayar. Ayalah. Maka semuanya insya Allah menjadi anak-anak muda yang mutmainnah. Terus adakan acara-acara seperti ini. Tak bisa di tanah lapang, di masjid. Tak bisa di masjid, di surau, di musola, di langgar. Tak juga bisa di rumah. Di rumah mesti ada keluarga kecil yang membangkitkan semangat. Bapaknya, ibunya, orang tuanya. Kalau di rumah tak juga ada, mati ajalah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang akan menolong kita. Bangga menengok pak-pak polisi malam ini. Saya dari ujung tadi sampai ke depan disambut oleh pak polisi. Pak polisi datang pengajian, luar biasa. Ini kadang di tempat lain baru jadi hansip datang mengaji. Polisi ngaji, luar biasa. Jadi kalau ada kecurigaan-kecurigaan, Ustaz Somad mau ditangkap polisi karena katanya anti kebinekaan, tak ada. Isu aja tu. Yang kalian percaya? Kan sudah banyak juga yang percaya, tak jadi saya diundangnya. Katanya saya anti kebinekaan. Saya ini paling cinta NKRI harga mati. Apa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari yang penuh barokah ini. Terima kasih atas segala perhatian. Banyak cakap saya ini menyinggung perasaan tak berkenan di hati hamba Allah yang dhaif Abdul Somad, mohon maaf. Jangan lupa kita saling mendoakan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kami mohon kepada Ustaz Dedi Sanjaya berkenan kira naik atas pentas untuk menemani Bapak Ustaz, Bapak Guru Somad, agar